Iya, alhamdulillah kunang dui wis kelaksanan, wis pernikahan. Semoga dadi anak sing sakinah mawaddah warohmah, amin. Iya, jaga temekinin gak usah entah buat tertendane rapat mangsa kebocorana. Kian acarane DND dongeng dan dakwah. Ngone arep pada sejarah desa Kejuden. Oh, muga-muga para pemuda pemudine kabeh para sepuh puntene mawon kulaning dhuwur. Oh iya, bokatan sing dereng kuning kapadan deleng di channel Raden Culeng atau Kang Hasan Wahyudin channel anak. Oh iya, desa ien, desa ien. Sebab zaman sekien bocah nom durung weruh pada sejarah. Oh, dading kone penyebar agama Islam ku sapa-sapa konon. Sing anane Kejuden bakal dibedari insyaallah lah kok. Iya. Kin ya mampan ku penceramah kiye Kang Hasan Wahyudin masih perjalanan kita neng ulu. Iya, karena kita mah daftar yang ulu sih ora. Tapi alhamdulillah kita kini beli dewekan ake bature ning sor kabeh. Oh, mama ku urus lani ya wis wakaji dikit dhuwur alhamdulillah tekan kene. Kuasi kumis bewani sepetet nang atis. Ora kejagan gini tapi ya mendingan non makus terang ki kone bakas kita mundun kembang apine di sulet kin mabokat ora muni ora jagate udan. Iya usia entah semene begawis aduh anati sati saya merinding lamun dikumpulakan mawonge terus geser kayak numpak bis malam ki baris lamun ora udan ki macet kaya semene bewis alhamdulillah mau Sherlock muter-muter kesasar. Iya, singkono je parak, singkono parak yang boleh tinggal Indomar. Padu sanggrok beora. Tekan kene disambut karo udan berarti ademan kita ki. Iya, alhamdulillah duwe batur siji biasane nyusup barengan in pisah-pisahan kita dewek bega putek ngoleh tanane bareng anu arep beda sejarah desa Kejuden. Iya wis tekan kene jaga teudan ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja pare merem bro ari apa-apa kok siram. Aduh kaje, yang sing mau. Oh rak. Menene karo apa? Karo beca. Beca. Ada yang masih rajin sing karena menene ki bareng karo gledek. Ah. Karo gledek. Oh. Gledek ku petir ku noro. Iya. Alhamdulillah gaji. Atis. Karo siapa? Dewekan. Aduh yang disira-jara dewek lagi ngiring-ngiring Bapak Ustaz Wahyudin. Benar. Lagi tekulati anak-anak jadi Cirebon. Ning Cirebon. Oh. Ning desa Kejuden. Ning desa Kejuden. Iya. Ini hadatannya Bapak Rosyadi. Rosyadi. Karo Ibu Senen. Senen. Selasa. Ibu Sunaheni. Ibu iya. Senen. Ibu tsunami. Tsunami kune banjiran. Ibu, ibu Sunaini. Iya. Ibu. Iya baik sih aku. Hari ibu tsunami ku kebanjiran tiru. Ibu Sunaini. Sunaini. Karo Bapak Rosyadi. Rosyadi. Waduh hajatannya kok si rame. Rame. Rame beli kejagian. Kejagan bro, kejagian. Hah? Kejagan. Iya kok si rame beli kejagian. Jagan. Udah budak ini. Rame sih. Orang kejagan. Iya rame kok si beli. Ayo. Kejagan. Nah. Kejagat, ini mamaku, mamaku wudhu. Alhamdulillah, oh. Anak mamaku. Iya. Bapak lebe, bapak lurah, seperangkat alat sholat. Eh,
alat desa, alat sholat ku narik mas kawin nah. Iya bapak ku. Iya seperangkat alat desa. Iya seperangkat alat sholat di sirama. Seperangkat desa. Nah seperangkat desa. Kumpul kabe. Kumpul kabe. Alhamdulillah. Karena keceluk ibu Suna ini ku jadi mandor nih gini ini ku. Ibu Suna ini. Lama nih karena majuragan. Gini ibu mandor keceluk. Ibu mandor. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Pingan ke hajatannya rame. Rame sekali. Pajengannya ke dudu wong kene kini kaji. Hindi. Sing Jakarta kabe. Sing majengan. Sing majengan. Di antaranya siapa-siapa lo? Dodol. Sing Dodol. Sing Jakarta. Sing Jakarta. Iya. Di penjaga prasmanan sing Jakarta. Sing jaga prasmanan sing Jakarta. Sing tunggu pedaringan sing Jakarta ning pedaringan sing Jakarta kabeh sing Jakarta kabeh siapa-siapa kono lho ke sing dodol ki ibu sunai niki iya Inul Daratista sing ngerobodol sing dodol pantesan dodole lembut jaru dodole goyang terus masih nyekit. Ya Allah ibu sunani Inul dodol. Iya. Pantes dodole pulen. Kising jaga prasmanan. Siapa? Ana Lesti. Aduh. Terus Lesti sing jaga prasmanan. Tumpukan Allah. Posi rame. Rame pajak. Terus siapa mani lo? Tunggu pedaringan. Siapa lo? Soimah. Aduh. Sing dadi dewan juri kan? Dadi pedaringan. Tunggu pedaringan. Pengen dongane mandi ya. Wong kene ne makongkon ngobeng. Apa ku nuru ngobeng ku? Ngobeng? Iya. Cangkeme angop. Iya. Mangane ne ben. Nganggur bae. Iya. Dadi wah. Plep. Enak ya lu. Iya. Alhamdulillah kaji reng ketemu ning kene. Iya. Mung reng gor kandha karo kaji. Ncang kandha apa? Mau kurang sing kono mene pan numpak mobil. Numpak mobil. Warung anu kusur ning dalanku. Ana wong kecelakaan. Oh, kecelakaan banyu dan. Duduk kecelakaan banyu. Cepratan. Wong anu wong kecelakaan. Kecelakaan, Ru. Weh, wong kecelakaan, Ru. Ya, wong kecelakaan. Ru, kecelakaan. Bucaya. Sengarane kecelakaan blingati. Wong blai kecelakaan arane. Duduk kok kecelakaan. Wong blai arane kecelakaan. Ning endi, Ru? Kuning dalan kono kuning ning Alfamart. Oh, sini ngarep kok. Kayak lunyu lu. Iya. Wonge mati. Innalillahi. Tak takoni genang kita. Wong mati. Mangsung wong di. Ih. Sirama wong mati ditakoni. Meneng bae. Aja meneng bae dalak. Lak ambekane ru. Iya. Iya. Kumpul wong pirang-pirang. Deleng kabeh. Terus priwe, Bro? Lah kasih weruh wong di polisi. Polisi beli weruh. Tentara. Kasrapata. Ngomong sing bener, Lu. Anu kasapa? Tentara. Kasrapata beli weruh. Bapakku. Bapakku beli weruh. Beli gawa kamete wong aku. Marani KTP kamete. Oh. KTP lu. Iya enggak anu Kak. Iya kartu tanda penduduk arane KTP. Ku. Beli gawa ora. Terus weruhe piwin bocah. Ya lah kasih weru. Terus batange piwin di gawa mendi? Kepo koreang sing weru. Tanggane sih aku nih. Duduk. Kini sih bisane weru. Bisane weruh. Iya. Bakane wong mati. Iya. Blinggawa KTP. Iya, blinggawa identitas. Piye lho? Wong mati dikaplang nang kaplang, kon ngatang-ngatang. Lumah, kon melumah. Terus lah toli digejog wetenge. Ah, jrut. Lah terus piye lho? Mutah.
Metu sing cangkem. Metu sing cangkem. Lah, apa mutai? Tergantung mutai apa kono. Heeh. Lah iya yo, kinki lamun mutap gedhok bredu. Mutap bledre, metu tahu. Tahu? Iya. Ya berarti wong Sumedang. Sumedang. Iya, bisa nih wong Sumedang. Ya tahu Sumedang. Oh, iya. Lamun wong mati liweru lah ka identitase. Heeh. Digedhok. Jret. Ki metune urang. Ya berarti wong Cirebon. Bisa di Cirebon. Ya Cirebon kota udang. Oh, met kota iya. Lamun wong mati. Heeh. Digedhok. Jret. Metune pelem. Ya berarti wong Dremayu. Pelem Indramayu. Kota Mangga Indramayu. Oh, berarti tergantung kota nih. Iya. Lamun di Gedhok Jes, metune Salak. Ya berarti wong Pondo. Salak Pondo. Enakan temen wong mati. Jadi tergantung desane ya. Mulane gah wara akabe wong Kejuden. Iya. Sapa-sapa sing durung duwe KTP. Tulung pada gawe ya KTP. Bener. Buatan anak kecelakaan. Ya, buatan anak kecelakaan. Kecelakaan, Bro. Mengkel kita ya. Buatan anak kecelakaan. Kecelakaan ini nih. Kecelakaan nindalan. Nah, Bro, gawe KTP. Jelas identitasnya. Nah. Iya. Tekanin baladesa. Baladesa. Gawe KTP ning tertulis ya. Bener kuno informasi ku. Iya, sebab apa Pak Kuwu iki anakna segala-gala. Iya. Dia anakna sing awit Bapak Kuwu. Bapak tertulis. Tertulis. Bapak lurah. Bapak lurah. Bapak raksa lemah. Rasa bumi. Rasa lemah. Raksa bumi rada keren gitu. Ya, bumi ku lemah ora. Ya gambekan benak Bapak raksa lemah. Raksa bumi. Kliwon. Oh. Bapakmu kan komplit. Komplit sekabeh. Tapi wong desa ki. Iya. Iya. Wong desa. Iya. Jare riyang masin paling enak dadi wong desa ki aja dadi Bapak Kuwu. Apa sih? Bapak Kuwu mah modalnya pirang-pirang. Nyalon iya. Nyalon kusih jutaan. Iya. 100 juta, 200 juta. Modal. Modalnya. Iya. Sini enak dadi apa? Dadi lebih. Bisa nih. Sing paling enak dadi lebih. Bisa nih enak, Bro. Modalnya setitik. Apa? Penghasilannya pirang-pirang. Iya, tau lebih. Anu ya. Lebih nih. Lah, dadi lebih. Iya, tak. Apa modalnya? Modalnya 1.000. 1.000? 1.000. Tuku apa pun? Tuku kupluk 1.000. Tuku contong? Iya. Terus? Talilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Balik oli. Mual talilan kayak konon dulu. Kayak enak loh jadi lebih. Kayak anakan beleketek. Penghasilannya pirang-pirang. Anu kok? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak anakan beleketek. Penghasilannya ake. 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 Iya. Ih, wong gemuyu. Iya. Lebih oli duit. Oli duit. Wong tukaran. Tukaran. Lebih oli duit. Lebih oli duit. Wong nangis. Wong nangis. Lebih oli duit. Wong nangis kok. Oli duit. Bisa nih gemuyu. Ah. Oli duit. Bisa gemuyu. Iya. Masyarakat gemuyu, iya. Kita emang lebih blades, jiwa lebih, kita ku jiwa lebih, harap kawinan, iya. Wong kawinan ku jepira, sejuta, lebih maoli duit, iya, ya, wong nangis lu, wong nangis, iya. Wong tukaran, iya priweng lu, wong tukaran, iya. Teka melebe blados. Blados. Walebe. Kita mesti walebe je. Are pegatan je. Kalau rai kun ku je mong. Mong. Main baik. Iya. Minum baik. Terus pegatan baik. Iya. Pira wong pegatan. Pira. 2 juta. Rarang ya. Oli duit. Oli duit. Mani. Lebih. Iya ya. Wong nangis. Wong nangis je.
Waduh, dia lebih. Kita kudu lakine mati. Heeh. Lebih mah keberagen. Apa sih? Beli mangan-mangan di rumah seminggu. Apa sih, Ruk? Kakang mitung dina. La ilaha illallah. Balik koli ceker ayam. Alah, alah, Ruk. Talilan. Talilan. Ya mumbene, Ruk. Melang wong dadi lebih mah. Melange priwe? Watir engkone mayit wae ditelkin tangi. Priwe cangkung tangi ya pokoke nongkop ning jerone masa mayit tangi ah anak mayit gadang ngaco sih ya. Iya aduh rum sing dadi lebih manangis gemuyu sedih oli duit enak oli duit bakal dadi bapak lebih rema pengen dadi lebih. Oh, sudah macam ngaco-ngaco, jambi ini bisa beli. Ya, bisa. Daripada kinjak lagi bengen, iya. Tahun mau ke lagi jagat kenang covid korong ini. Eh, corona. Iya, covid. Anu ya penyakit apa lah? Penyakit covid 19. Iya. Penyakit kopek sembilan. Kopek sembilan. Mengkopek. Eh kopek sembilan kopi tru kopi pipi kopi kopi nah kopi sembilan belas ya Allah kita sedih iya ake wong mati kerja apa iya betul bulan negara mas lagi kopi gak dagangan iya raya gak dagangan dagang apa kan lo dagang katil ah lagi kopi sini dagang katil payuru pirang-pirang wong pada mati esok mati sore mati katil beli kepipil jurak kekini terus gawe ini katil oh. Modalnya pirang modalnya luru pring iya di dina Senin luru pring dina Senin dina Selasa digawe iya dina Rebo nih Dadi, iya. Dina Kemis sih. Mertua mati. Ah, mertua dina. Iya. Berarti katile. Katile ya kamu gotong mertua. Ah, tadi kira gawe katil nyediah mertua dina lo. Iya sih. Aduh. Ya Allah. Mulai nega katil mana ngajak gerek digawe. Iya. Wong nega anak wong mati nih. Iya. Lo katil mah begitu gawe lo anak sing mati dau gawe. Bener. Gawe dikit mangkore pada mati kiyang. Iya Ji. Aduh anak bahas siapa ya? Anu nema alhamdulillah Ji barang ningkene ketemu karo bapakku Wuki. Bapakku urus ya. Ya Allah pasti iya. Seneng. Priwe kita kudu doma anak telung kelintirku. Alhamdulillah ya udah nemari. Iya. Berarti dedalane kembang api harus disulik. Bang apinya ya ibu suneni ini kabar yang ngunyem bayi asli ini emang iya hari kan potolnya siapa ada aduh ketiban emik lu ya Allah iya parang gede lu goyang gede anu tak potolnya bapak Kiai Hasan Wahyudin wakun singgarani bapak Kiai Sersan Wahyudin Sersan kaya tentara Hasan Wahyudin iya bapak kiai ku ya oh yang ngalami si Raji apa dia kenang bapak kiai kokon sembayang kiraku terus priwe orang nurut sembayang ning masjid marani masjid terus tekang masjid pokoknya masjid wong pilang-pilang ya iya ini masjid mah pilang-pilang wong ana sing blaga siji sing darani blaga batur ningguri kumani ngarep sembayangnya bari oh yuk jeralatan kok wong apa kuni ini ngarep dewekan oh mini jadi juru masjid wong pilang-pilang batur pada baris kabe baris lakin wong siji ngarep yen arane makmum anu imam hah imam dudu sih dudu imam siapa imam awerur yang enggak kun mau kan yang guri kabeh iya kun mau ngarep dewekan ya kun ku arane imam sini ngarepku dudu dudu priwe sih
Imam Mawerur yang gak lagi dagang pangsit. Dewekan kun mo. Ilok sembayang beli siro. Ilok sembayang beli sih. Ya aku belajar sembayang. Yakin ki bakal sing mimpin wong sholat metu ning ngarep arane imam. Dudu. Aduh kiru. Imam maning dagang pangsit. Imam ikan ma arani imamku. Iya imam. Iya. Kunku sing arani metu ning ngarepku. Arane marep sodikin, arep darkin. Bakal metu ning ngarepku arane imam. Jadi ini ngarepku imam. Ki bakal sing baris siraning guri. Jamaah arane makmum. Dudu. Siapa maning? Siling guri mareyang. Iya, mang saya. Weh imam, ayo pada jamaah karo tiruan kabeh. Ini guri mareyang. Iya iya werukin arane ki makmum, Bro. Bakal sembayang barisan guri ki arane makmum. Bakal sing metu ning ngarep dhewean arane imam. Oh, imam. Iya, sembayange bener durung sira. Anu mak imam kudu dudu aran uwong. Dudu aran uwong. Aran julukan metu ning ngarepku imam sing mimpin wong salat arane imam. Imam iya tadi wong sembayang beli kenang ngentut. Iya lah, iya batal. Iya sudah ngalami yang dumbangi wong. Ya dumbangi ae sembayange bareng ngentut. Iya priwen masalahe? Masalahe ki mangkenen wong sembayang kan baris ning ngarep siji, ngarep imam ya. Ning guri siji. Iya. Terus jare mertuane reyangku, "Tiru je. Pakai wong sembayang kok jebul kenang entut." Ya iya ingan. Ya iya ngono. Batal. Iya. Terus orang baris piro-piro. Ning kanane ku ning ngarepe ku imame ku. Imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wonge ku mani melu kabe. Allahu Akbar. Ya iya meluan arane gak makmum. Yang iya. Meluan melu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Entas lagi sedakep. Iya. Pengen ngentut. Terus tempet ora. Nahan, ketahan. Dan sembayange makene lho. Iya. Lah ya. Pantesan masjid orang ya. Kenang sirane konong ya, Ruk. Koyo tempet. Tajuk ki ora kabeh, Ruk. Nang nahan ngentut sirake. Priwen pengen ngentut. Iya 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 iya. Warang anu ku sira lagi nahan ngentut. Iya. Warang ning ngarepe ku. Allahu Akbar. Jengking lo. Iya. Iya terus sirane priwen? Wonge jengking kabeh. Jengking kabeh. Jarake keder ora. Nahan sih ya. Lagi nahan ngentut. Ya kang bae terus. Warang anu ku ari bling jengking, batur jengking kabeh. Iya. Terpaksa jengking. Terus priwen. Wekti yu. Keprosotan ya. Maune wis nahan kangelan ya. Bareng wayang jengking ceprut. Ya wis bubar. Dumbangi wong. Jamaah kelenger kabeh lho. Dumbangi wong pirang-pirang reyang. Lah iya wong entut ning jero tajung. Iya. Subhanallah kaya pospit. Ya Allah orang priwe ya terus ya barang anu terpaksa ditokna baik. Ya iya barang ku metu orang isin orang. Iya isin wong pirang-pirang orang. Tiru mendi je tiru mendi karena lagi jentur meneng baya. Iya pas ngetut je karena batal bocah. Iya saya si tajuk orang mulanya kah hari mamangan ku dibatasi lo. Batasi priwe. Ya maksudnya bakal si 10 kan 20 kan wis. Iya arep sembayang kone mau kawetenge mules. Iya konon aja serakah. Iya ngomong-ngomong priwe pengikian kan bengi Senin kita dundang mrene. Mau ke arepan ngadirakan bedah sejarah. Iya. Sejarah apa kok? Sejarah desa Kejuden. Asal usul. Wah, mengkel pak hari karena bocak ini kudu sabar kupingnya. Asal usul. Asal karo usul. Iya usul. Usul karo asal. Asal. Iya. Asale wong Kejuden. Kejuden. Usule wong. Wong sekian.
Wong sekian. Ya siramani gak. Ya usule wong zaman bengen, asal karo usul. Asal usule desa juden. Bisa terjadi kayak kenen. Kono. Ya Allah barang sakin kok si rame ya. Rame payah. Segala-gala wis anak kabeh. Popok rimeng. Wis zaman enak sakin. Zaman-zaman modern. Iya. Ki ngomong-ngomong kin iya. Engkone kan entas DND dongeng dan dakwah. Engkone sing teka maning siapa? Bapak Raden Culeng. Yakin madongeng. Bapak Kiai Wahyudi. Lah. Uwen. Anggot cemara apa? Ceramah. Iya cemara. Ceramah ro. Amar ini ceramah. Ceramah. Nah, ceramah. Ceramah kanggo pencerahan wong kejuden kabeh. Tas dongeng dilanjutaken karo siraman rohani. Disiram karo apa? Di karo geni. Bocah ya. Siraman rohani disiram karo apa? Kinki, dakwah kene iki, dakwah. Dadi beli disiram beli. Ya sing aran siraman ku maksud aku pencerahan. Lah wong sing ngrungokaken ku disiram ku karo omongan, Bro. Kudu disiram karo banyu. Iya. Wis cukup mau bae udan. Udane mari alhamdulillah. Alhamdulillah udane mari. Bapak Rosyadi. Bapak Rosyadi. Bapak Rosyadi karo Ibu Senen. Sunaini. Iya Sunaini. Cendek. Sunaini. Dimulai dia jia. Den. Sing dawa. Alhamdulillah Den. Jagate mari udane. Muni beli. Ana sing muni beli mikir. Paket. Astagfirullahaladzim, Bapak kan. Halo. Ya, Billy. Wis, kin Bapak kan sing mana? Ya wis. Ya. Banget sing arane watiru karo Bapak Kaji ku. Meme. Kula ku assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Punten. Ana ping 200 balen. Lauku. Atas sing jawab sampeyan mauku. Kru beli. Orang. Dan padahal makan aji bakane assalamualaikum. Iya. Jawab. Kita kan jawab. Waalaikumsalam. Sing jawab waalaikumsalam kaji kita. Kaji ini bakale manjing suarga. Oh. Bener kuno. Yeah. Jarewatiru. Karena sing ngucapakan iki hukume sunah tapi bakal sing jawab hukume wajib kita manjing surga ro sira ki bakal manjing surga. Iya amin tapi mungrong dina mungrong dina setitik temen ro kagok temennya kan batiru ya gawe dosa maning sih. Dadi mung rong dina. Ya percuma manjing surga nembe rong dina di angkat maning neraka mah ya Bapak Kaji. Bu temen katiru. Iya mah, menah-menah baik no. Alhamdulillah udane langka ya. Wis mari. Wis. Iya. Sing awit mau kini Bapak alhamdulillah sing mau. Lewat tiruku sampai keringet. Ku, monggo pada dodok tak kabeh. Iya. Kita Pak Kiai. Bapak Kiai Wahyudine durung teka. Iya. In Bapak Kaji Bo'uk. Iya. Watiru ya. Iya. Kenang apa watiru karo Bapak Kaji Bo'uk diundang teka ding acarane Bapak Raya Rosyadi bareng Ibu Sunaini dalam rangka Walimatul Ursi harus ya. Jadi tujuane Bapak Kaji kelawan Batiru iki maturi kula jek ini. Bener. Mangga Den. Nggih. Apa konon tugase Batiru? Priwe tugase? Tugase kongkon bedah sejarah. Oh, iya. Kongkon dongeng. Dongeng. Padahal makulane wong
jati barang wong bulak yeah. Kongkon dongeng ning desa Kejuden urwis ngendi kuno kodinga iya tua sampean ka tua desa Kejuden ah ya tua desa Kejuden Watiru oh berarti wis anak Kejuden sampean madurung metu ya durung di Banyu-Banyu acan Watiru iya dibandingakan usia aduh tet iya, jatuh menakan telep-telep. Iya. Masa tekan kena kesetrum. Aduh. Kesetrum. Iya. Ada tenang udan kang barang emak ini. Enak ter. Hari pekatan gula kumaku tar-tar-tar-tar kit. Nah, apa oraya? Bareng lambene range doer. Ya wis nambah dower lho. Iya. Bakal dipau karo wati rumah. Nah. Dadi kongkon bedah sejarah. Bedah sejarah. Tuh. Mbuh, jalukane bapak kuwune apa cekane mau jadi bapak kaji kah? Bapak kuwune. Iya. Jalukane iki bedah sejarah asal usule desa Kejuden. Desa Kejuden. Iya, iya. Oh, barang anu kula percaya dan yakin bahwa ya. Desa Kejuden ki akeh sejarawan, akeh budayawan, akeh santri, karena bibite sing asal usulnya Kejuden, bibite santri, Kejuden, bibite yang ulama gledegan, ya Allah berarti, bibite yang kiai, bibite wong hebat, ya bibite wong hebat, iya iya, cerita paling tua. Kinki Kejuden. Nah, kayak apa? Asal usule. Mumbene mengkenen Watiru Bapak Kaji Pook ya. Iya. Sedurung-durunge. Tuh, ya kula kin jaluk ampurane kini bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih. Lamonan mengko kula dongeng sejarah cerita toli beda ceritane ta. Heeh. Ya maklum kulane dudu tiang riki, dudu wong kene, kon dongeng sejarah Kejuden. Iya. Pasti bedane. Pasti beda. Pasti bedane. Bakal sejarah. Mulane sedurung-durunge kula kin jaluk ampurane. Bokatan kula salah nyritakakene. Sebab Batiru masih mending gak ngandakna bapakku. Iya. Masih mending gak ngandakaken juragan. Bener. Bokatan sengit salah nyeritakan nih, ngomongakan nih, paling dijotosi. Iya, iya. Paling dugal-dugalnya dibacok, cok. Lever, beli ini, dijahit. Dijahit. Tim dokter waras. Waras. Tapi bakal ngandakakan keruhun. Leluhur. Ngandak nabuyut. Iya. Salah dijorogakan sepeda motornya. Oh. Kadang-kadang lagi mangan kecengkal kok. Iya iya. Iya, iya. Barang anu dong yang ening desa Kejuden. Barang singaran desa Kejuden, iki genaing buyut keramat. Ning kene. Ditung ta? Iya. Kaya-kaya gak ana wong sing beli weruh kentik ning kene nek. Wong kene beli weruh. Ana sing beli weruh ana. Hari sampean weruh ya wong adoh. Ya asale ngemis ning kene maune. Oh, bang ini pernah ngemis. Pernah mriman. Iya iya iya. Mulane iya. Warai kaji. Iya. Ji mumpung masih nom. Bener. Sing sering nyenen ngemis. Oh, yeah. Bener. Saking pada nyenen. Oh, pada yeah. Nyenen mumpung masih nom. Mumpung masih nom. Bakal wis tua. Bakal wis tua ngemis. Ah. Ya rani gajah jaluk lu. Budak edan. Oh, bahwa Kejuden iki sing pertama ana buyut makam dawa. Makam dawa. Keramat makam dawa. Iya iya. Oh, sing kelorone iki keramat buyut cabuk. Apa? Cabuk. Buyut cabuk. Buyut cabuk. Oh. Cabuk. Cabuk. Ini jagung yo kon mo. Dudu jagung. Panganan baik. Iya, ngelimangan. Yang pemangan mah. Sing kelorone buyut bawuk. Bawuk, bawuk. Buyut bawuk. Anak kabeh kono. Anak kabeh. Buyut bawuk. Sing kepapate iki buyut juragan. Buyut juragan. Buyut juragan. Uh-uh. Malah ditempelakan ning dalan ana. Ana. Dalan saling singan.
Oh dalane ki. Iya. Iya. Anak iya. Dalan saling singan. Anak Ramat Buyut Nyai Ratna Kuning. Ratna Kuning. Iya. Iya 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 iya. Jadi kena yang keramat tadi sebenarnya mah. Asli. Asline. Ulekane wong gedian. Cuman kadang-kadang beli ketemu iya. Arane ga menusa. Anak sing beli weru, iya. Anak sing weru. Oh, genae salah lawan dok. Dosa. Iya iya iya. Jadi kini Bapak Kaji Po'o Karawatiru ya. Rongokaken kula arepan dongeng ngenteni Bapak Kiai. Siap. Hari ya, sabenere mah kini acarane acara pengajian, ya. Pengawasan cuman sembari nonggo ni Kiai teka arepan dongeng sejarah cerita. Iya. Bagen Bu, Pak. Iya, jangan tuk dikit ya Bu ya. Ngenteni Bapak Kiai. Iya. Oh delat maning Bapak Kiai ini. Kin matak batur ini gula dongeng sejarah. Jalukane Bapak Panitia, Bapak Tuan Hajat, sarang Bapak Kuwu, iki cerita dongenge asal usule Desa Kejuden lan keramat sekitare. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Mugi-mugi ning dalu puniki rakyat Kejuden sareng Bapak pemangku hajat para tamu undangan angsal barokah lan selamat saking Gusti Allah taala. Ah, Bapak Kiai ini penduki Wilujeng Duging iya, oh. Bapak Kiai Hasan Wahyudin nggih. Sarang pengapite nggih. Bapak Wahyud nggih. Jero Wahyud, jero Wahyud. Dadi mudah-mudahan ning pengikian ibu-ibu sing hadir ning kene oleh rahmat lan barokah saking Gusti Allah. Amin. Moga-moga digampangakan luruh rejekine. Amin. Dia doakan segala penyakite. Amin. Dimulyakakan uripe dunia lan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibune dipaiwara sehat. Amin. Donga mau ke amine sing kenceng Bu. Sabaran dijabah go. Amin. Sepisan maning ibu-ibune moga-moga diadokan penyakite digampangakan luruh rejekine. Amin. Amin. Bapak-bapaknya kira-kira nambah jodohnya. Amin. Ki, jodohnya. Boko terjah. Diamini Pak tenang bae wis. Iya. Kaderga nambah je jodoh. Langsung ana sing kono. Iya. Diwasami bayab. Diwasamine kenceng. Nah, masa wong lanang kokon wayuan. Amin. Iya. Heeh. Sepisan maning sadurunge kula dongeng cerita nyuwun ampurane sepisan maning bokatan kula salah dongenge ya Pak ya Bu. Diawali karo sejarah asal usul Kejuden. Iya. Yeah. Kejuden iki desa paling tua. Kejuden. Iya. Iki lamun dikandhas ngawit awal sebab kandhas sejarah beka kandhas sejarah dimet petite bae pasti tukaran. Benar. Pasti tukaran. Loh, salah beli mengkonon Jaraden Juleng. Salah cerita aja beli mengkonon. Oh, bakal kanda tengah-tengah baik. Pasti tukar. Iya. Nah, kudune sing ngewit oyot dikit, Pak. Oyot, bibitan, pang-pang godong, anak kembang, nembe buah. Dadi kanda Kejuden, bisa-bisa sampai tekang subuh. Bagian tekang subuh, Bu. Ah bagin banget. Ah turunnya kapan? Wes sembayang subuh liwat toline.
Desa Kejuden dadi ngemete aja sing awal pisan kin masing pertengahan dadi peristiwane ding Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah. Bakamet mbahku busangkan ki keduren. Iya. Syekh Sarip Hidayatullah. Nalikane Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah wis lukar saking tapane. Kenapa je Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah masih tapa bae? Diperintah dikongkoning guruwe. Siapa konon guruwe Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah? Iki Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nalikane si negara Tartar dianggepe penyihir, nalikane Ongtin, awas, nalikane Ongtin, ning bapane Kaisar Hajiming. Kiri je meteng tabli bokor ka peristiwa bokor meteng tabli barang anu Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah omongane tetes nyata yang para aulia sejen karo omongane bapak kaji bohong bener muntrat muntuk gak bisa jadi duit ya kaji bohong mah ya masa ngarah dari siapa paling jaluke bon iya nalikane dibuang ning tengah lautan dianggapnya penyihir Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah kakana. Nah ditaleni secara akal wong ditaleni digeburak ning laut mati apa ora bu pa? mati ning tengah-tengah lautan iya. Cuman Gusti Allah berpihak lawan Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah dibela akhirnya ditemoni yaitu ning Nabi Khidir. Temani Nabi Khidir diselamatakan singkateng cerita yawis kanggo lamo nama urup-urupe iya lamo nama mulang trimane upaya utang jasa patie kudung lakoni apa aja apa kudung lakonane jare Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah kita bayar utang nyawa karo Nabi Khidir ki. Ya wis baka iya sira pengen utang bayar jasa sira kudu nyempurnakaken ilmu pasabi. Ilmu pasabi. Iya. Barang anu pirang bulan pirang dina aja tetap ae. Sekuateng weteng. Sekuateng mata jare Nabi Khidir. Wah, ya wis sanggup je Kanjeng jare Syekh Sarip Hidayatullah. Ya wis, lamun iya sira sanggup, tetapa mulai dinakien. Tetapa, tapi bining darat. Iya. Tetapa ya bining darat, Pak, Bu. Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah tetapa nyempurnakakan ilmu pasabi bining darat bining gunung. Ning sedasare lautan. Ning jero banyu. Sedasare lautan. Iya. Ning sasore laut. Pirang dina lawase? Iya. Pirang dina ku. Sawidak telu dina, Bu. Cak bayangaken. Puasane ku. Puasa ning jero laut sawidak telu dina Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah. Aja telung dina aja patang bengi. Iya. Sejam bapak kaji ning sumur kuat beli. Blendi. Yang mengalami dan beli mangan, beli nginung oleh telung dina, telung bengi kelekekan beli reyangku ayo beli kelekekan telung dina, telung bengi kuat bro kuat apa kudu? Mangannya kurang kulengko toli lotek bongko terus orang mangan sega anu nemang iya baut dipangan beli baut? Beli bukatan baut dipangan sawidak telu dina pak kanggo nyempurnakaken ilmu pasabi Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah sampai diturunakan ora ning Kanjeng Sunan Kalijaga mung kuat limang dina tetapa nyempurnakaken ilmu pasabi mung limang dina ning jero laut ana maning Sunan Giri mung telung dina sing rada suwe yaiki sedulure
Sapa konon? Sapa konon den? Syekh Siti Jenar. Oh. Sampai 17 dina ning jero laut. Rada suwe ya. Rada suwe. Nah, mulane gara ada dhuwur ilmune. Oh, ya beli dhuwur maning dhuwur. Tapi ngundake Kanjeng Syekh Sarif Hidayatullah ya beli. Iya. Karena sewidak telu dina ning jero laut. Iku kedadian kone ning cerita asal usule lahirnya keris naga runcing. Iya. Lahirnya keris naga runcing yaiki penyempurnaan ilmu pasabi Kanjeng Syekh Sarif Hidayatullah. Iya. Dadi pokatanana wong aku duwe ilmu, duwe keris, arane keris naga runcing iki wis jelas iki pembohongan publik. Sajakna ditipu. Iya. Sebab keris naga runcing iki penyempurnaan ilmu pasabi yaiki sing dewi layung suci maganda. Dewi layung suci maganda wong dikulu. Lah lamun kanda Dewi layung suci maganda iki bisa-bisa sewulan watir kanda. Suwe maning. Ya bakir sewulan kok. Ya drum ditekan kejuden-kejuden toline. Oh iya. Kiki padang rokna ki pengen ngru desa kejuden. Ya wis. Singkatnya cerita kenapa ya? Karena dimet oyo dedikit. Wis gelise wong kanda Kanjeng Syekh Sarif Hidayatullah wis tekan kene. Wis tekan artine ning Cirebon lah. Tapi waktu semono durung Cirebon durung. Durung Cirebon. Masih Amparan Jati. Iya. Masih Amparan Jati. Iya, terus karena sedurunge Cirebon yo Gajah Pura, Singapura. Apa kene, Pak? Ya wis ndak, Pak. Iya, Bapak. Iya, dengan mon pikir. Para mantok nang Bapak Kajing kok nek makene. Iya, wis ndak. Kok dikit, Pak. Duh. Maune magalonan bae nek makene, Pak. Enak endo. Tangguh Bapak Kaji dhewe kan maksudnya. Iya, jalon. Iya. Nggih, kesuwun, Pak, kesuwun. Nggih. Nggih. Iya, nggih. Terus sawise tekan kene dijodohaken. Ya iki karo anake uwane Walang Sungsang. Iya. Ora Mbakku Cakrabuana. Karo Pakungwati. Iya. Patutan kelawan Endang Gelis. Anake keturunan Syekh Danuarsi. Bahwa gelise wong kanda cerita lawas rumah tangga. Beli meteng-meteng gini. Beli meteng-meteng rumah tangga Pakungwati karo Kanjeng Syekh Sarif Hidayatullah. Mau kapa sing tartar kakana, ongtin kakana, sing meteng kakana. Padahal mah dudu oliye Kanjeng Syekh Sarif Hidayatullah. Hanya kongko nebak. Bokor kencana dianjing kening weteng. Kongko ditebak. Lamun ia memang sirah sempurna ilmune je. Tebakan jabang bayi kilalang tawadon. Padahal mah beli meteng beli apa. Cuman yang ngomongannya Kanjeng Syekh Sarif Hidayatullah. Kini kije meteng. Engkone jelanang. Gemuyu mulane diusir soteng. Dikentira kening laut ketemu karo Kanjeng Nabi Khidir sampai ketemu ning kene ning Cirebon ora. Nah akhirnya sing tartar ke Ong Tinio kan nyusul kan. Anake Kaisar Kajiming kan. Nyusul iki sakine ning Mertasinga. Kenang apa ning kono ana buyut lawang gede, kedadian Mertasinga, ana buyut merta. Cerita kuwen engko bersambung. Akhirnya Pakungwati kang rungu. Yen ana bocah wadon Cina sing tartar ngoleti Kanjeng Syekh Sarif Hidayatullah. Akhire ana para ajudan, para pengapit Kanjeng sekine jeneng kana bocah wadone arane sapa? Arane Ong Tinio. Ong Tinio jare mangku bumine. Udah ditulung je, bocakin kijak kenal baru iya tak duduk sehingga ditemoni. Ditemoni suwe-suwe ning lawas yang minggu ning dina ning kono ana singarane apa ya hubungan
karena melasing cina nguleti kambang kampul kambang kampul. Nah cemburu ngrungu jareka pepatah sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh, pasti tiba. Maaf. Serapet-rapet teh. Iya, bungkusan. Nyimpen bungkusan barang sing mambu. Nah, oh ya pasti mambu beli burung. Mambu beli burung. Akhirnya konangan, ketangguhan hubungannya ongtin lawan Syekh Sarip Hidayatullah. Cemburu kenapa? Iya. Singarane Nyai Pakungwati, Dewi Pakungwati. Nah, cemburu arepan balik ning bapane. Niki ning Resi Danuwarsi. Sehingga ketemu kelawan rajane kan Maglis, Glis yang kanda. Karena bapak kiyane wis teka ora ya. Glis e wong kandak ning alas waru ya ketemu kelawan rajane macan. Iya. Oh. Karo rajane macan ning alas waru. Ning alas waru didemeni. Gelise wong kanda didemeni yang nolak. Sepira ganteng sepira bagus ega yang wis duwe laki. Iya. Sehingga udah ditapakan mulane ana waru gede, waru royom, waru kawung. Mulane ana tapakan, ya tapakan keramat buyut bawuk. Dari bawuk-bawuk iki ya bahasa kuna. Kunku filosofi ning wong tua, lamun ana buaya iku jiana aparane kapranti kukusan. Iya. Peketanana kebo. Iya. Ya bonteng. Konon ya. Baka macan. Ngecik. Ya ki bawuk. Ki bawuk. Kalae ki bawuk. Kalae ki bawuk. Disabet di lawan Badung. Badung benting. Benting. Iya, iya. Dicabuki mulane ana buyut Badung. Buyut cabuk. Buyut cabuk. Dadi talukan, manjing Islam dadi mualaf. Wawas ku terus sambar gelis tekan kejuden. Iya, iya. Iya, sambaran gelis tekan kejuden. Dadi juragan. Juragan. Karena yang wong uleti dikerahkan kabeh. Ki geden para ki gede secerbon ki kongkon bubar kongkon ngulih di Pakungwati dengan di anane gara-gara Ong Tin. Iya Ong Tin ku wong Cina, Ong Tin ku wong Cina dadi diguleti uyu ning ki geden uyu diubek. Iya. Malah ya ana sing simpangan ora. Oh yo, saking mulek ke, mulane dalan kun diarani dalan saling singan. Dalan mono ku, dalan kesugengan ku. Jadi pangeran saling singan, duduk pangeran saling singan, duduk raden saling singan. Yeah. Bakaraden gelare wong Jawa Wetan. Bahkan kita Jawa Barat iki gelare pangeran. Bakal Jawa Wetan raden, bakal Jawa kita Cirebon sampai tekan Pasundan iki pangeran. Dimensikan di sejarah lahirnya Bong Bang Larang, Bong Bang Kesuma, Bayangkara, Bayangkari. Bayangkara Jawa Barat, Bayangkari Jawa Wetan. Iya. Jadi gelarnya gelar Raden. Bahkan menenya langka gelar Raden. Anane pangeran. Pangeran. Dimet, engko sejarah perang bubat engko ne. Jadi pakai gelar Raden ya anane ning Jawa Wetan, gelar pangeran anane ning Jawa Barat. Bong Bang Larang, Bong Bang Kesuma. Bayangkara, Bayangkari. Langka Raden Tiru langka. Lamun iya darah biru gak paling Pangeran Tiru. Iya. Bungen lo berarti ya Den, wongku sakti-sakti yo. Sakti. Wong bungen. Lo zaman bungen mah. Ya zaman sekima langka Pak Tiru. Anak. Langka sekin wong sakti ku Tiru. Anak wong sakti. Anak. Guru ya Tiru. Duduk. Wong tuane Tiru. Duduk. Sapa cokodoka kegarapan berguru lah menumah. Rabine kaji book bisa ngilang. Aja sobun dari ngomong.
bisa ngilang. Bisa ngilang. Aja tak kabur. Yakin. Dikutuk ning pangeran ini. Jelasakan bro, jelasakan bro. Pengen jelas. Cak, iya. Lamun iya rabine kajimbo uk sakti. Iya. Harapan berguru kita sakti ku leban ini di anti bacok. Duduk. Beli. Mungkin bisa ngilang. Mangan iya. Racun, nginung racun, beli mati. Beli. Beli. Hari kun. Ceritanya rabine kajimbo uk maune ning jaba. Oh, bisa ngilang berarti. Barang anu ana bang syariah. Ngilang plus. Wah, aku menghindari tiru. Hitam. Diwasa setemen-temen. Rokatan. Merapal na ilmu. Hari pengkatan ku bisa ngilang ku ya. Sekedap netra. Beli. Hari ngilang kenang bang syariah maya karena sakit. Hindari utang. Hindari utang. Tiru. Beli karuan. Tiru manggerbe. Bang syariah di gawa-gawa. Iya. Kok sing gemuyu yang lakak gak pasti karena masih. Iya. Masih dari bang syariah kayak bang syariah. Ayo nah, leban di maning kana? Oh, tahu takang anu kana dari bang syariah. Ayo bang syariah. Duduk. Leban di kana? Beli kelingan dadinya ke gunung. Leba anu kana? Kigeden para nah. Kigeden para kiagan ngulati. Ngulati Pakungwati. Ngulati Pakungwati dengan di keberadaan yang Pakungwati ke gunung. Iya. Udah di digerakkan artinya wong-wong singananing Gunung Amparan kikini iya. Semacam kaya dene lebih embat-embat Kimodin jare wong kenene Kikandim iya Kikandim jadi ari Kikandimiku kunku Bapak Modin lamun Indramayu lambu bahasa kene apa Modin bakana wong luar haji ka tukang adan muajib iya tukang adan ya wong pinter wong haji sih yang satrinya Kanjeng Sesari Pidaya tuh lo je di ngulati kabeh iya. Iya lurah Jariman jare wong kana mah juragan arane lurah Jariman Jariman lurah Jariman lebih embat-embat iya. Engko tapakane kedadiane barepan getasan toline ya kaduanan dawa lamun kandak kunko kunku santri-santrine Kanjeng Sesar Pidayatullah para anu ku wong pirang-pirang ku ketemu beli kunu den akhire wis lawas saling singo yo ketemu dadi Kanjeng Sesar Pidayatullah iki ngipat dadi manuk biak pokok beluk apa bu biak ngejawantah roba wujud dadi manuk kokok beluk iya karena weruh rabine singaran Dewi Pakungwati ku wedine ning manuk kokok beluk beluk iya iya saking pegele Kanjeng Sesar Pidayatullah iki nyipta ngejawantah dadi manuk kokok beluk iya beyak manuk beyak yo kayak wedi njerit kini iya njerit Pakungwati ki wah iku aja bocah kan lemak bening kana kok wedi nenusup ning wiwitan ning gange cukur udan bisa waya-waya tujuannya udan kira-kira ngerangkul wong rumah tangga mong pegat bisa pengennya iya. Lantarannya durung tentu iya. Masalahnya durung jelas ora karena cemburu ning ongtin iya. Ayo ora dirambet udane tingeling mung saking melase Kanjeng Sesar Pidayatullah bijaksanane wong lanang tanggung jawab karo wong wadon nyiptakaken siwijine mantok ana gedang gede mbu gedang apa mantok gedang iya mantok gedang dimet dirambet dadi payung mulane kedadian payung mantok tunggul jagat payung mantok tunggul jagat mantok ini gedang dadi para kigeden gak kena pada kumpul bukatan katisen ayo bene singarane payung mantok tunggul jagat dilale ambane aku tingeling padahal mah mantok iya bisa ambah ya iya cuman beli keudanan wong pirang-pirang wong pirang-pirang ki
Woyo tadi si jin ning kono. Ya wis, kanggo kenang-kenangan. Oh, dadi payung mantok tunggul jagat gak kena. Nalikane peristiwa kejadian ning kene, oh, dadi di makam, dikubur aja sampe iya. Aja sampe ngone sing beli-beli. Iya, iya, iya. Oh, barang sekarang payung kan dawa. Awas payung kan dawa. Oh, dikubur dari kenang-kenangan. Jadi benjang mengkorameng jagat ketunggoning anak putu. Iya. Ki, padukuan kian begini. Desa kian lamun rame getok tulara. Aranana desa kejuden. Apa artinya kejuden-kejuden? Iya, lebakun. Juga neng para ki geden. Wong agung ulama, wong pinter tekang kene kabeh. Kumpule. Kejuden-kejuden iku kejuk-juk ning wong gede. Ki geden. Kanjeng Syekh Sharif Hidayatullah pernah ning kene nguleti rabine sing arane Dewi Pakuwati. Pantes ning kene genai ulama ya pantes. Iya. Sampai merinding. Nusupnya kuning kini ya den ya. Oh, genai wong pinter ya pantes. Genai santri ya wong pantes. Karena kika didega santrinya Kanjeng Syekh Sharif Hidayatullah. Dudu wong sembarangan pinter ngaji. Iya. Ilmune ilmu pasabi sempurna. Barang anu sing aran ilmu pasabi beli kenang lelara wong. Aduh lah. Aja maning mateni. Iya. Oh, ngerasani gak bloli. Bakal singar ilmu pasabiku. Jadi kejudan ini sempurna. Pernah kedodokan Kanjeng Syekh Sharif Hidayatullah. Nalikane Pakuwati cemburu ning ongtin arpan balik ning gunung Ciamisku. Gunung gede. Mulane diarani jalan saling singan. Pada melati caranya. Iya. Jadi peristiwa pun jadi padukuan. Padukuan Jodipat. Padukuan Jodipati kalau banding udah. Ya bengene ke padukuan Jodipati. Oh bengene. Jadi hari Jodipati masuk ke dana, tukang mateni wong. Iya. Jodipati. Iya. Jodipati. Iya. Iki suka dana zamannya Kanjeng Syekh Sharif, Kanjeng Abdurrahman, iya. Sunan Kalijaga. Suka dana. Sing jadi Jodipati ne, ya Jodipati suka dana. Iya. Jadi Jodipati disangka tukang mateni wong. Iya. Ku bakal Jodipati. Iya. Iki Jodipati iki peristiwa. Mengenang peristiwa. Nalika ning perang urusannya karo nyawa. Jodipati asal kata joda. Joda ya bisa Jodipati pasti paham. Yang lebih pasti weruh. Bahasa kun pasti weruh. Ya beli. Jadi kikandim akhirnya diperintahkan ning Kanjeng Syekh Sharif Hidayatullah. Ya wis, aja balik maning, kene ki santri wis pirang-pirang dadi kepala suku ning kene. Dadi ki lurah. Dadi Jodipati, kok Jodipati? Loh. Iya. Kok Jodipati? Kenang apa jadi berkaitan karo Jemara Sejen maning kok ceritane? Abade Jemara. Iya. Jadi beli apa-apa Jodipati karena Arya saling singan sejen maning ya indah ke wong Jemarase kok nanggap. iya benar. Koning bulan sanga tanggal wulikur iki ning keramat makom Jodipati ning Jemaras lor. Padang kan gak pengen terang. Iya. Jadi sekelumit cerita kuen maulane mone bokatan kula kurang jelas bokatan beda paham njaluk ampurane. Udah di Kikandi memang ana berkaitan Kikandim ku santri tukang ngaji tukang ngajaraken. Ulama gedegan termasuk lebembat embat termasuk lurah jariman. Iku santri-santri nih dadi kejuden-kejuden kejuk-juk ning wong gede kejuk-juk ning ki geden. Siapa ki geden Cirebon?
ya Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah, mulia-mulia ning desa. Alhamdulillah. Mulane kaya geneng santri ya pantes, geneng kiai ya pin pantes, geneng wong pinter ya pantes. Karena bibite baiga sing napakaken ya Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah. Dudu cempleng-cempleng sembarangan wong sing napakaken ginku. Cik, ngantuk ta? Ora. Lah, lho bocah. Sampai nyemprot nyembur, kita si nyemprot nyembur kaji si ngantuk, elap. Go, tadi lebih jelas eh, bokatan aje beli mengkonon jadi tanah kejadian go. Ya tuli mang saya orang padane kah? Iya. Tapi singaran paham, singaran pakem pasti beda beda ceritane. Sepisan maning pak bu. Bokatan kula cerita dongenge salah. Bokatan beda paham yang jaluk ampuran. Tau katakan dakaken masih mending andakaken manusia. Masih mending andakaken bapak lurah, bapak kubu, bapak lebe. Paling enggak dijotos dugal-dugal. Tapi bakal ngandakna keruhun. Iya. Apa maning kula cerita dongenge ning desa ndelek. Desa kejudene kula nih gawatir. Jadi kejuden-kejuden kumengkonon. Iya. Nah, adapun andam persi maning ora apa-apa mangga. Oh, dadi mulane sedurung-durunge kula nyuwun ampurane bokatan dongeng lan critane kula ki salah beda paham. Heeh. Sampun Bu apa masih kurang? Wis gantian. Kula katoli bapak kyaine ku blek keduman sampeyane ku. Ndak kyaine bapak kyaine wis tekakin ku. Dadi kari genten karo kyai. Sepisan maning ya bapak kaji ya, ya. Kula karo sampeyan kula wong telun jaluk ampurane bukatan selalu put dosa. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Ibu tuan rumah. Kang alhamdulillah dalu puniki ngundang gula lan panjenengan sami dalam acara Walimatul Arush. Moga-mogia kang sampun ngelaksanakan pernikahan puniki saged membina keluarga kang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Garanten alhamdulillah dalu sapuniki cuacanya juga mendukung ya kanggo pengantin baru ataupun pengantin bari. Ya kan sing wis lawas mah bari orang. Iya, bakal sing anyar arane pengantin baru, bakal sing lawas pengantin bari. Alhamdulillah. Iya, ini ki cuacane banget mendukung. Ya kula lan panjenengan sami alhamdulillah sami hadir. Ya dados para tetamu, moga-moga kula lan panjenengan sami bisa ndadekaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin, karena jenis-jenis tamu kan beda-beda dalam kehidupan. Anak tamu teka-teka nangis, sing nekakaken keringeten, ya sing nekakaken keringeten, ya sing ditekani pada gemuyu. Ini jenis tamu baru arane bayi. Ya, sing tekane nangis, sing nekakaken kepegelen, sing ditekani pada gemuyu. Ana maning sing tekane nangis, sing ditekani nangis. Lah sapa aja Kang? Wong sing lagi takziah. Sing teka ya nangis, sing ditekani ya nangis. Ana maning tamu sing teka gemuyu, sing ditekani ya gemuyu. Lah sapa aja Kang? Ya kuwen biasane wong hajatan, wong pengantenan. Ya sing teka ya gemuyu, sing ditekani ya gemuyu. Alhamdulillah teka, sing tekane ya alhamdulillah bisa teka, bisa hadir. Sing ditekanane balik berarti kondangan sing dikit Kang. Ya alhamdulillah dadi sing teka gemuyu, sing ditekani gemuyu. Alhamdulillah. Jadi jenis kehidupan gula lan panjenengan sami, fenomena alam ing dalam kehidupan gula lan panjenengan sami di dalam sebuah walimah iku umume sing teka ya gemuyu, sing ditekani ya gemuyu. Alhamdulillah. Berak bunga di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami menikmati perhiasan yang Allah berikan di dalam kehidupan. Ya, kenapa? Karena kehidupan kula lan panjenengan sami itu dihias dening Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan rasa cinta kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan. Makane didawuhaken dening Gusti Allah, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Zuyina iku dihiasi jari Allah Subhanahu wa taala linnasi kanggo manusa kabeh. Apa perhiasan mau? Adalah hubbus syahwat. Hubbus syahwat yang pertama inggih punika demene wong lanang ing atase wong wadon. Itu perhiasan kehidupan nomor satu. Iya, dadi wong lanang demen wong wadon itu sebuah perhiasan hebat. Karena sehebat apapun wong lanang, segagah apapun, seganteng apapun, sugi, iya kan mobile ake, karange amba, pangkate dhuwur, bahkan beli duwe rabi, dlangap, dlongop. Iya, bahkan beli duwe rabi, dlangap, dlongop. Maka perhiasan dari istri juga termasuk perhiasan kehidupan dunia yang paling pertama itu wanita sing gawe ngecer, sing gawe pengen ing dalam kehidupan gula lan panjenengan sami ya wong wadon. Makane kang arane perhiasan itu biasanya sifatnya sementara. Ya sing arane perhiasan sifatnya sementara. Ya peragatan ya bubar kabeh arane gak perhiasan kaya penggigian anak tendane ora ya wingi ma anak babane ora anak kembang-kembangane ya itu perhiasan. Begitu selesai acarane yang tok kabeh je kembange langka. Iya kan panggunge langka. Suki kimben ya sepi maning jagat ning kene iki. Rame sote penggigian. Iya didongengi asal usul kejuden ana watiru ana bapak Raden alhamdulillah. Lilo. Jadi perhiasan yang namanya perhiasan semuanya sifatnya sementara. Tapi ketika di dalam rumah tangga kita dituntut untuk menciptakan bukan hanya sebagai perhiasan tapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebuah keniscayaan Allah menciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Kenapa? Karena itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan manusia itu berpasang-pasangan, lanang karo wadon, awan karo bengi, padang karo peteng, kabeh itu berpasang-pasangan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ketika pasangan kehidupan kula lan panjenengan sami sudah ditemukan, bersyukur alhamdulillah. Maka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ayat. Ayat itu adalah tanda. Ya. Jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kula lan panjenengan sami kanda tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ayat itu akan dibagi menjadi dua. Apa sih? Yes, ya. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala niku dibagi loro. Ana ayat kang tertulis, ana ayat yang tidak tertulis. Jare bahasa kerene, ana ayat kang tersurat, ana ayat kang tersirat. Kang tersurat itu bisa dipelajari dan banyak orang yang bisa belajar, satu bulan, tiga bulan bisa. Ya, ketika apa, sok diberes sedikit. Ya, jadi ayat ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Kang tersurat itu bisa dipelajari oleh siapapun. Ajamaning wong Islam, non Islam pun bisa membaca ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersurat. Apa itu? Adalah kitab suci Al-Qur'an. Kabeh wong bisa waca, bakal belajar. Beli suwe, telung wulan bisa wacane. Karena ada metodologi baru namanya Iqra. Bengen metodologi Baghdad, satu tahun tau bisa baca Al-Quran. Sekarang tiga bulan bisa baca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersurat. Tapi ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersirat, ini gak cukup tiga bulan, tidak cukup satu tahun, bahkan bisa jadi puluhan tahun. Apa aja ayat Allah yang tersirat? Alam dan kehidupan ini. Ya, belajar ayat Gusti Allah tentang bab gedang. Iki sekolah sih ngawit SD 6 tahun, peragat SD meng SMP 3 tahun, wis 9 tahun. Durung ngerti ning bab gedang. Nanti ditambah SMA 3 tahun, berarti 12 tahun. Paham durung ning bab gedang? Dorong masuk universitas jurusan pertanian untuk bisa belajar tentang gedang. Peragat 4 tahun, 5 tahun, berarti wis 17 tahun. Ngerti durung nimbab gedang? Durung, kudu anda desertasi penelitian tentang gedang. Priwen carane kira-kira nandur bakal wae ngalor, ngalor kabeh. Iya, ajakun manandur gedang, siapa ngalor, siapa ngidul. Ya kiri, ya kengelan. Loh kenapa? Karena durung ahli nimbab gedang. Akhirnya priwin caranya, kira-kira gedangnya gede, anaknya bagus, iya kan pertumbuhannya bagus, rasanya enak. Dia disertasi menjadi dokter 2 tahun, 3 tahun, paham, durung masih penelitian, bisa enggak ini bisa dikembangkan lagi supaya lebih enak, lebih lezat, lebih mahal. Sampai menjadi profesor 25 tahun belajar ayat ya Allah Subhanahu wa ta'ala siji ning lebak gedang bae. Wislawe tahun belajar tentang ayat ya Gusti Allah kang arane gedang, sampai mendapatkan gelar profesor arane profesor gedang. Iya kan, penelitian tentang bab gedang itu ayatnya Gusti Allah. Apa maning sing neliti hisatoan beli belajar tentang kehidupan coro, kenapa coro bisa urip ning kotor-kotore, semprot karo racun ora iya ora embu, nguyue ning jempol, korenge ning lambe. Iya kan, belajar ayatnya Gusti Allah tentang bab
Bab coro, bagaimana penelitiannya? Kenapa kini ada ceronggote? Oh, ternyata pemancar. Kenapa di tempat kotor coro itu bisa hidup? Oh, ternyata alat pernapasannya, paru-parunya ada dua. Tapi kenapa bakang walik beli bisa balik maning coro? Itu perlu dengan penelitian. Berapa tahun? Puluhan tahun orang meneliti ayat Allah Subhanahu wa taala kang arane coro sekolah sing awit SD, SMP, SMA, universitas, S2 penelitian coro sampai tekan mendapatkan gelar profesor arane profesor. Oh, yang paduan bae sambian mengarani. Nah, ya iya. Nah, termasuk ini pernikahan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini belum ada satu profesor pun yang mampu membentuk bagaimana membuka keluarga kehidupan yang sakinah. Carane mekeden-mekeden. Ya ning sebelah kanan, tapi bahkan ning kejuden beda maning. Rumah tangga ning tanah Arab karo rumah tangga ning kejuden beda, ya jelas beda. Arab patriarkis, wong lanang sing paling kuasa, wong wadon tinggal kari meneng. Kenapa? Karena segala-gala sing modal wong lanang. Tapi begitu tekan ning kejuden, rumah tangga adalah judule braya nurip. Ya iya, sing wadone nembang lanange ngendang. Iya kan, berarti rumah tanggane brayan. Urip. Jadi enggak ada yang merasa lebih hebat, enggak ada yang lebih kuasa, karena sing lanang tekang gawane alu, wadon tekang gawane lumpang, melarat bareng makaya bareng. Begitu sugi lanange kawin maning, berarti ada pengkhianatan. Iya, pengkhianat. Ngomongnya sunah rasul, kampleng dah sesuwe-suwe deh. Lah, lho maksudnya Kang, ya makane baca sejarah sing bener. Ya Nabi kan istrinya banyak, Kanjeng Nabi rabine banyak, istrine akeh iku. Sawise Siti Khadijah langka. Waktu karo Siti Khadijah, berapa istri Nabi? Berapa? Ya mung siji Siti Khadijah. Begitu Khadijah wafat, nembe kawin Hafsah, kawin Saudah, kawin Sofia, kawin Aisyah, sampai tekan anak sangat. Sawise Siti Khadijah langka. Jadi bakal temenan pengen niru sunah rasul, yang kau ngenteni rabi tua mati. Ya, ya karena kini masalah, karena sejarah beli tutup wacan yang wajib Nabi Rabinya. Ya ke sote sabi sila ke Siti Khadijah. Waktu karo Siti Khadijah, subhanallah, rumah tangga yang menjadi idaman kehidupan semua manusia adalah rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah. Sekalipun wadone tua, lanange enom, tapi begitu menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Siti Khadijah sudah bikin surat pernyataan. Begitu nikah karo Kanjeng Nabi, Siti Khadijah buat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Saya Khadijah dengan ini menyatakan bahwa seluruh harta yang saya miliki, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, semua aku pasrahkan kepada suamiku Muhammad. Bayangin. So, ana beli Khadijah kene sing mekonen. Khadijah Rasulullah, seluruh hartanya diserahkan kepada Nabi. Khadijah kene gototan, lakine butuh modal, ya mana sawaira dikit sing didol. Ya kon mak Khadijah kene kun. Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, seluruh hartanya dia pasrahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan mau buat apa? Mau buat dakwah, habis semuanya, enggak ada urusan. Oh, Khadijah kana mah, wah Khadijah kene mah hidup ruwet banget. Ya ini adalah fenomena ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbicara tentang kehidupan rumah tangga ini gampang-gampang angil bo. Secara teori wong lanang kudu mekenen-mekenen, teori waya praktek emang yang blenger ndas. Lah iya nglawan kin nglawan kin wani strong lawan setan pedaringan ya wis putek ndas. Boleh berbicara teori rumah tangga yang sakinah itu harus begini, harus begini, harus
begini, ya Quran saja kan berbicara secara global. Keluarga itu bisa sakinah ketika ada mawaddah. Mawaddah nanti habis, nanti Allah ganti dengan rahmah. Makanya keluargaku sakinah. Kenapa bisa sakinah? Karena mawaddah. Apa itu mawaddah? Pada demene. Uang bakal masih pada demene, uripe adem, ayem, tentrem. Sekalipun duit beli gablek bakal masih demen. Ya adem bae, suruh. Lah ya iya. Ya kan kelingan bengen beli lagi demenan yang sor kersem kok. Ya iya duit langka, ya panganan langka. Dodok wong loroan tekan jam rolas, ya ora geger duit. Kenapa loro-loroane masih pada demene? Itulah mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah rasa cinta. Itu sudah dipersenjatai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencapai mawaddah. Cuma permasalahannya mawaddah ini ada batas expired-nya. Duh, maksudnya kan besok bayi takonnya sing wis lawas-lawas rumah tanggane masih demen beli. Di demeni apaan wis kecot ngreot kaya gunung. Iya kan? Demen itu habis. Iya, jadi kehidupan ini adalah drama sandiwara yang kadang-kadang kita manusia bisa merancang sebuah lakon, tapi kenyataan hidup tidak bisa kita bohongi. Kita bisa berbicara yang nyata, tapi berbicaralah tentang kenyataan di dalam kehidupan. Angel, wah. Makanya kongkon nasihati bagaimana membina keluarga yang sakinah. Yang kita nih dewek masih luk tukaran. Iya, kayak kader ngomong gak gampang. Rumah tangganya harus begini. Ya riana duite. Lah begitulah ka duite, yang ger mencu wong wadon nunggu mama. Dah iya, ya kenapa? Karena kehidupan gula lantanja dengan sami tidak bisa berdasarkan teori saja, tapi praktek di dalam kehidupan. Bermodalkan cinta, aku bina engkau dengan bismillah. Iya bengen, ya kan mau kondon. Dah iya, udah makannya, kita harus sadar bahwa kebahagiaan di dalam kehidupan itu durasinya lebih pendek daripada kesengsaraan. Masa aja kan iya? Sing lawas ku sengsarane, bahagia mumung sedela. Ning ngendi bae. Sampian lagi durung duwe motor, pengen tuku motor kan? Pengen tuku motor, akhirnya nabung. Akhirnya alhamdulillah, pas nggo tuku motor. Kuat tuku motor, dibayari motore, diaterakan ning omah. Bahagia enggak? Bahagia, seneng beli. Pirang dina senenge duwe motor? Paling rong dina seminggu lawas sebulan. Setelah sebulan, ya kan kari sengsarane bae, jagat bengi kudu dianjinaken. Motore belok kudu dibasu, bensine entok kudu diisi, enggal taun kudu memperpanjang, kudu ganti oli, ganti ban. Mana durasi yang paling lama? Bahagiane apa sengsarane? Termasuk rumah tangga. Ki bahagia sote penganten. Iya kan? Lah ya iya, ini sedang bahagia. Sebulan, rong bulan, telung bulan, patah bulan, satu tahun. Begitu wis rong puluh tahun. Ada galdina ngelus-ngelus dada baik. Bokat kita mau beli mekonon, tiwas tekawin, males sedati, sisira. Iya? Lah ya iya, makanya durasi kebahagiaan itu lebih pendek daripada durasi kesengsaraan. Maka kita manusia harus terus berusaha bagaimana bisa berbahagia, bagaimana menjadikan mawaddah kehidupan rumah tangga itu lebih panjang. Ya kenapa? Karena bayangin wah, rong rumah tangga uripe bareng seumah rong puluh tahun ning umah kuen barengan manjing lawang arep dongol ya raikun. Iya metu sing lawang kuri ya raikun maning li. Iya kan 20 tahun. Bayangin mah. Lah makane kehidupan dalam kehidupan gula lan panjenengan sami ini fenomena nyata. Makane bisa mawa, bisa sakinah, bisa dengan apa? Perpanjang mawaddah kehidupan. Kira-kira demene rada lawas, sing wadone ya kudu sing sering ndang-ndang. Sing lanange aja gampang larak lirik. Lah ya iya kan ngedul basor.
ya kan menjaga mata. Lo kenapa ya? Karena memang perhiasan nomor satu sih ngarane wong wadon. Ning mobil mungkin beli ngecer, ning rumah mungkin beli ngecer, tapi bahkan ning wadon. Lo siapa menusane? Wah. Lah, ya kan bahasane wong tua bengen kan ngono. Nah, setiap manusia pasti ngelirik. Apa aja kan? Tiga perkara sing gawe manusia ngelirik. Apa? Kecopok yang iwak, kencering yang duit, geoleng bokong. Mak isrok, wis dangdan, arep mangkat kantor, sepatuan, nganggo dasi, metu. Ning dalan, copok-copok iwak, mandek beli. Mandek gua. Kecopok yang iwak, kencering yang duit. Apa mana lagi beli duit-duit, kertas beledokan bendaran ini duit di loh. Iya kan? Lah ya iya, setiap manusia seperti itu. Apa mana wong lanang? Iya kan kecopok yang iwak, kencering yang duit, geoleng bokong. Beli duit-duit nyelang dikit, gak usah berwingi kah? Lah ya iya kan? Ya, ya itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami. Maka menjaga mawaddah adalah kewajiban Anda berdua yang melakukan rumah tangga. Kenapa? Karena yang namanya mawaddah suatu syarat dan nanti habis entok mawaddah. Iya, bakal wis lama serong tahun, telung tahun, limang tahun, wis mari demen, kudu demen ya ampane, wis kecot kabeh. Iya kan? Ya iya. Loh, kenapa aja kang beli pegatan? Di situ kehebatannya. Ketika mawadah ini habis, Allah ganti dengan rahmat. Apa aja kang? Demen mawis mari, mungkari melase baik. Iya, rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kasih sayang rumah tangga sing wis tua-tua ki masih demen beli. Kenapa beli pegatan? Melas. Lah ya iya, ya kan ketika rasa rahmat ini tidak ada, belum diturunkan oleh Allah, maka di sini seringkali terjadi perceraian itu. Kenapa? Karena rahmate durung mudun. Mawadae entok, rahmate durung teka, embu mendi rahmat. Ngojek ya kayaknya mah. Lah ya iya, jadi perangkat sakinah itu apa aja kan? Perangkat sakinah itu adanya mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah rasa cinta. Cintanya siapa? Cintanya suami terhadap istri. Cintanya istri terhadap suami. Makanya kudu belajar fenomena kehidupan ya, bahwa ini adalah panggung sandiwara. Ya pakai panggung sandiwara, delengan kelirek lirapa. Supaya kita aja salah peran. Ya kan mekonon, kadang-kadang wong kan urip blindeleng kelir, kelirnya kita apa? Kadang andap sepocong. Iya kan? Berarti kan ibarat sandiwara kan kelirnya kelir gubuk. Terus anda gayunge ora. Terus ya sampean tampil ya aja salah tampil. Yang kelirnya kelir gubuk wae metu ngakak-ngakak. Iya kan? Nah, kelire uripe kula lan panjenengan ini seperti apa? Warisane duwe pira, karange semendi. Dadi ini manusa urip susah ning alam dunia kan beli ndeleng kelir. Sawah beli gablek, karang langka, oli duit ke pokok oli panenan, kredit fiksen, ya sengsara uripe suruh. Iya kan? Kenapa? Karena kita beli ndeleng kelir. Ya, kelirnya kita ki kelir apa? Kinki kelir alas, apa kelir perjalanan, apa kinki kelir kemiskinan. Nah, manusia yang hebat itu adalah manusia yang mampu membaca kelir kehidupan kulak lan panjenengan sami. Makanya pernikahan, apa yang kita junjung selain daripada nilai agama adalah nilai budaya. Oh, kenapa aja kan ngomongnya tutu nilai Islam yang kodiki? Karena bakal agama mah termasuk Islam. Baka Islam wis pasti agama, tapi baka agama durung tentu Islam. Pada baik karo wong sholat, ya kan? Baka wong sholat pasti wong Islam, tapi baka wong Islam durung tentu. Ya kan ngono ora? Iya, baka agama ya semua agama, tapi Islam ya Islam itu adalah pasti agama, tapi kalau agama belum tentu Islam. Pada baik karo wong sholat, baka wong sholat pasti Islam, tapi baka wong Islam durung tentu sholat. Mengono nuga kaya modele wong
wudu, baka wong wudu pasti raup, tapi baka wong raup durung tentu wudu. Nah, pernikahan ya sama, kalau orang nikah pasti kawin, tapi baka wong kawin durung tentu. Ya, makane ini pelajaran belas, sebuah pelajaran kula lan panjenengan sami khususnya kanggo pengantin baru. Umume mengingatkan kembali kita yang sudah lama bahwasane ternyata kan konon mawadah, rasa cinta itu bisa habis. Demene wong lanang bisa pindah, demene wong wadon bisa pindah. Maka ketika rumah tangga dibangun berdasarkan raga, berdasarkan rasa, iya kan, maka bangunan rumah tangga itu akan cepat hancur, karena raga ini akan ringkih, rasa itu akan berkurang. Makanya jangan pernah membangun rumah tangga itu berdasarkan raga, berdasarkan rasa, tapi berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi titik baliknya nanti jekang, ya balik maning. Bukan, ya bukan hanya rumah tangga, semua kehidupan ketika dikembalikan kepada titik dasar, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan ini akan nyaman. Li bakal turun tangis, dipegat maning, balen maning, pegat maning, balen maning, terus nangis li. Wong urip ning alam dunya akeh drama sandiwara, rasa cinta lan sengsara, tumibaning badan kula. Menengang lagu nebong ning jeruk ini. Ya iya, jadi ini kehidupan, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, mawadah itu pasti habis. Makanya kaya sing wadon, pertahankan mawadah. Kadang-kadang sing wadon bagi subhanallah, gelem dangdan, gelem bagus, gelem nunggu kudung, bakar pan mangkat kondangan. Ya, iya, ngan kudungnya bagus-bagus, iya kan bedah, bahkan yang rumah, boro-boro nganggo kelambi kuenku, daster sing suwek sekilan masih tinggu baik. Lah ya iya, bareng sing wong lanangnya sering ngamprak-ngamprak kan. Bayangin, makane-makane belajar dalam kehidupan. Kenapa wong lanang mari mangan ning rumah? Kenapa mari ngopi ning rumah? Kok kenang apa mangane ning warung, ngopi ning warung? Apalagi demen sing dongoni warung. Coba dipelajari, aja nyalakakan dikit. Ya, kadang-kadang kecenderungan kita kan cepat memponis. Wong lanang kita karepe dhewek mangane ning warung, nginunge ning warung. Coba digerayang ning awake kita, kenapa seperti itu? Apa kita kalah pelayanannya karo tukang warung? Bisa jadi kan. Coba, kenapa wong lanang sering mampir ning warung? Itu lengan bae tukang warung, lah bahkan wong lanang liwat, "Kang, mampir." Ya, iya, sing lanange gebok, dodok. Ditawani nginunge napa, Kang? Es, kopi, susu? Sampai rewol nawan. Sok sampean ning rumah model kaya konon beli. Wong lanang teka boro-boro mangga, Kang. Wong lanang daun ning lawang blados, "La ilaha illallah," balik mani. Bayangin, Pak. Iya, akhirnya wong lanang kan beli kiyang balik. Iya, delengan baka pelayan warung, dau kelaya, mampir ah. Iya, wong lanang teka kopi ah, susu, rewol nawan. Ya, bareng kesampian ning rumah, wong lanang teka boro-boro mangga, Kang. Lho maksudnya, Islam kan mengajarkan, siapa nih wong wadon, Kang lanang balik entes ngibadah, lanang balik entes menggawe, disambut, salaman, diambung tangane, maka wong wadon mau lir kaya ngambung Hajarul Aswad. Bayangin, wak. Lamun mangkat mana darani beli 30 juta umroku. Nyanding ning ngadepan diambung kaya ngambung Hajar Aswad. Subhanallah. Bahkan diambung tangane salaman, maka wong wadon kaya ngambung Hajar Aswad. Apa maning lakine ireng? Aswad temenan wa yakin. Dhisik kon wong lanang teka boro-boro di
disambut. Bagaimana rasa cinta ini akan semakin tumbuh ketika laki tetap ujareng kono ini itu, ya itu harus dilatih. Kenapa? Karena kebaikan sebaik apapun tanpa sebuah pelatihan akan menjadi kendala juga. Duh, masa kebaikan menjadi kendala? Iya, bisa jadi tukaran gara-gara kebaikan. Contoh aja kan, contoh nalikane kula lan panjenengan sami mancing mengumah uluk salam, saya mboten kebaikan, bukan hanya kebaikan, ini kewajiban. Arep mancing umai siapa baik, termasuk umai dewek, bagus ya uluk salam. Tapi kalau tidak dilatih bisa masalah. Makanya dilatih setiap masuk assalamualaikum, masuk assalamualaikum. Makanya sing lanange ya mancing bludus baik, wadone ya mancing bludus baik. Akhirnya peragat pengajian praktek beli. Oh, jare Kang Ustaz ge. Iya, bakal balik kudu assalamualaikum. Akhirnya waya awan balik mengumbah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Rabine lagi ning pawon gawe sambel. Iya kan? Begitu krungu lawang digedhog ngucap assalamualaikum, sing pawon kan melayu berbet. Iya kan? Kene assalamualaikum. Jerone waalaikumsalam. Tempo waya dongo laki ini lo ilo ilo lo. Jadi ya, kebaikan juga harus dilatih. Ya kan? Ya kenapa? Kalau tidak dilatih kaku. Ngundang wong lanang bega kaku. Iya kan? Lah ya iya, mbak sing wis lawas boro-boro boro-boro ang, boro-boro mas. Ya, kadang-kadang sing dengkol dundang dengkole. Sing ireng diundang ireng, ya kan harus dibiasakan kan. Bagaimana undangan kasih sayang antara suami dan istri. Ya sing wadone ngundange aa. Ya sing lanange iya i. Anapa sih i? Anu sira a. Iya kan? Iya, lanange ngundang aa, apa wadone ngundang aa, lanange ngundang i. A iya i, ayu ga a, menti i atren. Lah ya iya, ini harus dibiasakan juga. Ini cuma ya cuma kadang-kadang yang zaman sekin kan terlalu lata karena kita wong Islam akhirnya ngundangnya abi, umi. Ya kayak wong iya iya ya hari kejuden mah kejuden bebus. Ya kadang-kadang kosok islami banget kali lho ke kurah. Sing wadone ngundange abi, ya umi. Ngundange abi umi, tukaran rai niramaning metu. Lah apa salah jek ngundang ya ora salah ora apa. Enggak salah. Ngundang abi umi enggak salah, gua enggak salah. Enggak salah enggak. Cuma kan pantes geli. Karena sing aran wong urip iku bukan hanya sekedar bener. Bener, tapi bakal beli pantes dia jadi go. Iya kan? Ya iya, ya kan enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, memang enggak apa-apa, tapi pantes beli ning kejuden mekonon. Iya kan? Ya bakal salah, ya yang ari masalah salah contoh mengenen. Ana wong esuk-esuk adus, prakat adus dangdan, nganggo klambi, celanaan, pasang dasi, nganggo jas, metu nyangkleke kembu. Sok ditangkep polisi beli. Berarti dia melanggar hukum enggak? Enggak, salah enggak? Ora, mung pantes beli. Kuda sian nganggo jas nyangkinge kembuki. Lah salah ya ora salah ora apa, tapi kan digeguyu ning wong. Anggo kapan jebocak? Iya kan? Ya paling jawabannya obatnya dinung ta durung gini. Lah ya iya, lah urusan salah, ya memang enggak salah, tapi pantes beli. Iya kan? Lah kapasitas kula lan panjenengan sami ning kejuden ya wis lah gaya kejudenan bae. Iya kan anak ngundange emak karo bapak, un meniru ning TV ngundange papa, mama. Iki yen golongane papa di mama-mama, mama di papa-papa. Iya ya sing ditiru ning ya jare ning TV mah pantes wae. Papa, papae gawa mobil. Mama, mama nyangking tas. Baru ning kejuden. Mama, mama engko dikit, mama repot lagi nyacak kangkung.
Ya memang gak salah, enggak, tapi pantas beli. Ya kenapa? Ya karena menjunjung budaya kehidupan gula lan panjenengan sami itu juga kebutuhan. Karena rumah tangga nek gula lan panjenengan sami berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita hidup dalam lingkungan budaya kehidupan. Maka ketika beli nyambung karo budayane, ruwet. Makanya sambungkan dengan budaya kehidupan gula lan panjenengan sami. Makanya di satu sisi kita menjunjung nilai ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lainnya kita juga jangan lupa mengangkat budaya kehidupan gula lan panjenengan sami. Tapi di zaman Rasulullah itu enggak ada. Bakal zaman Rasulullah yang kau nenek angel, Pak. Maksudnya kan ya suruh baik begitu waya pernikahan. Mana yang lebih banyak antara adat dan syariatnya? Maksudnya jangan sok ditung sinawit awal penjemputan, iya kan, mobile dipai sewet, dipai tapi ini adat apa agama? Adat. Ning ngarepe dipai godong beringin, ini adat atau agama? Adat, iya kan. Terus mangkat gluduk mana sambutan, ini adat apa budaya? Adat maning, iya kan. Pengantin lanang dipapak manjing bang mobile sing pengantin wadon, ini adat atau agama? Adat. Begitu tekan kene sambutan calon mempelai laki-laki, sambutan calon mempelai pria, ini adat atau agama? Adat. Ya kan, peragat kuen apa penanda tanganan surat-surat, ini adat atau agama? Adat. Agama nanti dut terima kula gelem kawinan mekonen ko aja dia jemput maning teka dewe dodok dewe saksine kumpul terus langsung ijab kumpul. Bisa nih pernikahan itu meriah dan ramai, kenapa? Karena adanya budaya di dalam kehidupan. Ya kan, dipayu organ ini mendatangkan kemaksiatan karena anane organ akhirnya anak bapak wayaya bakal mokonan, bukan hanya organ konene masjid. Lu kenapa? Apa ini kita hilang gara-gara mampir masjid mau nih? Jadi ya jangan berpikir seperti itu. Lah yang salah siapa? Ya jangan salahkan organ nih. Saking ningkonone bang kayaknya menembang biasa dipai duit ya penyanyi mah dimet dan diulungi, iya kan. Ya ada pun ingkono oleh utang, ya orang berus yang nembang mah. Harap oleh utang, harapan beli. Oh berarti sampian mengalala. Saya enggak pernah menyatakan itu semuanya halal. Kok biasa-biasa bayang, tetap. Meskipun baturi kita artis kami, tetap. Saya akan tetap ngomong. Yang namanya paha itu aurat, yang namanya rambut itu aurat. Ada pun dulu tak beli, ya pucari ingkono kun mah. Iya, loh kenapa? Karena wa ma'alaika ilal balag, tugas saya hanya menyampaikan, sampai kapanpun akan tetap saya sampaikan, itu adalah aurat, bahwa ketika dibuka, itu adalah haram. Beli nurut, ya wis pujar yang kono. Iya kan? Simpel, kono mau pengen jumlah dewek, kono amal ibadah pira, dosane pira, jumlah kleret, ngerepot-ngerepoti dikongkon sapa, kayak kono. Loh kenapa? Ya karena dalam dunia kehidupan modern sekarang ini, loh siapa? Ya pelakunya itu-itu juga kok. Yang melakukan kebaikan ya bocah kuon, sing melakukan kemaksiatan ya bocah kuon. Ini bengikian pengajian, ya sing ngaji ya wong kejuden, wingi organ sing joget. Ya wis wajah tuh, aduh butak-butak tembak. Ya tapi orang Islam itu harus melakukan sholat, harus zakat, harus puasa, tidak boleh mabok-mabokan, tidak boleh judi, tidak boleh bertengkar, tidak boleh ini. Wow, kakin kunku. Baka-baka bener kabe masyarakat jadi nabi kunku. Dari wong kejuden magelem sembahyang, wis hebat tuh. Nah, ya sekalipun STMJ, maksudnya STMJ, ya sholatnya terus maksiatnya jalan. Mbayang-mbayang anu, wayadu jago, yang ngembul mani. Iya, jagone pirang-pirang, malahan ora ya. Ya iya. Ya tapi itu nanti bagaimana? Jangan pikir bagaimana. Wallahul khairul hasib. Allah yang paling hebat ngitungnya. Mesti Allah ora perlu direwangi kono wae ngitung-ngitung dhewe. Nanti bagaimana menghitung miliaran? Yang bayangane nek kalian kono menghitung miliaran manusia di padang mahsyar. Nanti Allah ora bagaimana-bagaimana wae. Padur ning kana wisana tandane kabe yauma tabyadul wujuh wa taswadul
Wojo, kok begitu tekangkana wae dikiri ngerai ki sejen ana sing ngelob ana sing ireng brengas. Iya kan? Alladzina tabiyadul wujuh mangkate nengen sing raine ireng ge boge ngiwe misa dewe kadruga. Masih gawe ruwet kan sing beli jelas kin ki lokan putih lokan ireng ireng putih. Iya ya kan ana menusa model kaya konon ku. Sembayang sembayang wudu wudu waya organ ya nancak man ngono mah. Iya ya kan in gini gebok bene gebok bene in sing gawe putak malaikat. Lah ya iya yari sing raine puting gebyur ya jelas suarga panggonane. Sing ireng ledrek jelas neraka panggonane. Ora susah ditung. Dongol Fir'aun, apa kudu ditung Fir'aun? Ora cengkeng blem neraka sirama wis. Wis mancing ning ayat Al Quran dongol Abu Lahab, Abu Ja'al, Abu wis golongan abu-abuan lah. Apa kudu ditung jelas taswadul wujuh. Ireng raine nggih boge ngiwe nyemplung dungul Nabi Muhammad yo katon bener re enggak mungkin ditung pasti suwargane para wali para sahabat kan sing angel kan begitu dungul bocah kejuden iki dungul bocah kejuden arep dianjinakan meneraka ilok sembayang bejekin iya kan. Hari dianjing akan mengsuarga yang bagian sembahyang kemain ini beli mandek-mandek. Akhirnya kan nanti ada pertimbangan mingkono. Iya kan? Ya, dimana ditegakkanlah mizan. Di situ ditimbang antara amal kebagusan dan amal kejahatan. Begitu waya ditimbang gleong. Ternyata kebagusannya luwi akeh. Beda setengah on. Usora intalan setengah on cengat ya wis salaman selamat surga tempat anda makanya beli kudu bener kabe wah sing penting wae ditimbang jengit be wis karo kita mah sing penting wae ditimbang jengit ka amal bagusnya luwe ake tapi begitu wae ditimbang ternyata amal jahat ya kang luwe. Ake pak jomplang tulisan gede lob maaf anda belum beruntung. Ya iya jadi ya bakal bener kabe yuk kita bukan nabi dengan segala berbagai macam kesalahan kesalahan kita tapi kita juga wajib untuk melakukan kebaikan kebaikan adalah kebaikan dan kebaikan yang paling utama itu adalah kebaikan di dalam rumah tangga kita sendiri. Ketika kita baik kepada orang lain, kita harus lebih baik dengan istri kita sendiri. Istri harus lebih baik kepada suami sendiri. Mene je kang wong wadon kita je enggal dinan jaluki duit bae. Berbahagia ketika istrimu meminta uang maka bersyukur. Lungo. Loh, kenapa je kang? Lah, ketika istrimu meminta uang kepada dirimu, loh kenapa? Ya karena kamu suaminya. Apa sampean terima ketika rabine sampean jaluk duit ning laki ning wong? Makanya bersyukur ketika wong wadon masih jaluk duit ning kita. Alhamdulillah. Langka ngomongna aja gengsi uripku. Kodok-kodok saya pemimpin apa? Tong bahkan ning kejudian ki rumah tanggaku brayan urip. Ana duit barengan langka duit barengan, maka jadi wong lanang aja belaga. Saya sudah bisa mencukupi rumah tangga saya. Berapa penghasilanmu? 500 sih wujud kang sedina. Bisa nih cukup karena rabine wong kejuden. Jelas beli. Lah ya iya, bakal rabi wong kejuden. Oh sora 500, 200 cukup, 1000 cukup, 20.000 meneng bae. Iya bo? Ya kenapa? Karena wis pegel kang tukare kita. Kenapa bisa cukup? Karena istrimu orang kejuden. Kalau berbicara cukup, jangankan 500 ribu. Taruh sehari 10 juta, cukup. Beli bakal cukup, bakal rabine model sahrini. Nggak tuku tas, biar kurang. Iya kan? Kenapa bisa cukup? Karena rabine kita wong kejuden. Sing dipai 1000 meneng bae, 200.000 bersyukur. Iya kan? 20.000 beli yang tukare, jekang. Sampai orang dipai duit apa ngomong ya orang
Malah kadang-kadang tukaran gedean karo lakine, tukaran iki sega masih mateng, lawu masih mateng. Bener, Bu. Padahal sengit karo lanang emang. Tapi segane masih diatengi, sayure masih diatengi. Sampeyan kan enak tinggal karikop. Begitu teka, pasruk, uruk, bluk, 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 lawe. Terus kan wajar ketika wong wadon blades, aduh enak ya karikop. Ya ya kan wajar loh, ya kan kan sing ngutang sih. Kayak itane bakal beli ngerasa ngulungi duit, meneng. Ngerasa saya yang salah. Terus kok kena bayus. Mun mau gengsi, ya harga diri, pilih regane. Belagai baik dadung, kadang-kadang sewo. Wadone belagai sodo enak, kari kopiring diwali, plok. Terus metu, kelanti dewek suruh. Harap mangan di ngendi. Ning warung catetan wis rembel, andon ning sedulur ora akur, wong tu gawean arang-arangan sira. Iya, mangane wis aja dirongokeken, ngelimangane kari mangan ba. Wong wadon griyang ya sumbar bagus pegawean wong mekono. Iya, ya tapi jek kang risi jek kita lagi mangan wong wadon ngomong, wis hitung-hitung sampean mangan ning warteg redione kerakak krokok. Nah, jadi gawe emosi, memang perempuan itu memang watak secara ilmu fisik, secara ilmu sosiologi, secara ilmu jiwa itu perempuan tuh ya memang begitu, cangkemnya ku terus ngomong. Kenapa? Karena sebodoh-bodohnya seorang perempuan itu di dalam akalnya itu bisa menampung 20 ribu kosakata. Makanya mumbul pengen ngomong. Iya, itu dalam ilmu psikologi. Seorang perempuan di dalam kepalanya itu bisa menyimpan 20 ribu kosa kata. Beda dengan laki-laki. Enggak lebih dari 8 ribu. Makanya bakal wong lanang publik yang ngomong. Nah, bakal wong wadon. Iya kan? Takon sepisan jawabin berapa? Iya bakal wong lanang bakal ditakoni sepisan jawabin sepisan. Singin di pengajian. Ning ngendi, iya kan? Walimatul arus. Satu pertanyaan jawab satu jawaban. Tapi suruh wong wadon, beli dadi. Ndi takoni duite masih. Masih-masih apa? Wingi bocah sekolah, bayar listrik. Ayo ya beli. Ini dalam ilmu psikologi, laki-laki harus paham dengan itu. Karena bakal wong wadonnya memang mekonon. Maka lanang bahasa cara garis turunan-turunan Adam. Adam, surap nguni, Adam, mangap ta mingkem. Baka wong wadon turunane ibu ha wisku. Makane takon siji kedawabe dawa. Ya, lah ya kaya sing lanang ya kudu maklumi ketika wong wadon ngomong baikku. Si risihe kari rongokaken, iki ngrongokaken rongokaken iki yang sumpel karo headset utak temen. Ya. Ya, ya iya, iya. Makanya belajar psikologinya juga harus belajar. Memang didesain beda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan wong wadon ya ngendas bisa nyimpan 20 ribu kata. Kornea mata beda. Bahkan wong wadon kornea matanya lebar, pandangannya pendek. Kornea mata laki-laki sempit tapi pandangannya jauh. Makanya sing tukang larak lirik kudu wong wadon, lanang. Kenapa? Karena wong lanang bakal beli ngelirik, beli katon. Tapi bakal wong wadon, madep manam kayaknya di katon. Bener beli? Ya ya iya. Sakanya gak bakal kegulat, ketemu aja wong wadon. Wong lanang, mangsa ketemu aja. Kenapa? Karena pandangannya lurus, gak bisa lebar. Ngeliati kunci, biasa sering beli ketemu. Maning-maning kunci, di kunci. Ya, tapi wong wadon sing gulati, ya ketemu. Karena lebar. Makanya karena lebare mata, makanya belilok larak lirik bakang ku motor. Mesin yang ibi menggo kenengen. Iya, itu ilmu-ilmu psikologinya seperti itu, memang beda. Iya kan? Jadi laki-laki hanya bisa konsentrasi terhadap satu pekerjaan. Gak bisa diganggu. Makanya kayak sing wadone, ketika wong lanang lagi menggawe, ajak dia ngundang-undang, mangsa kerungua. Iya, begitu seorang laki-laki menghadapi komputer 5 menit
daya pendengaran menurun, mata fokus, pikiran fokus, undangan tak jamin mangsang lirika. Ah, menang bagus. Naikkan suara. Woi! Durung krungu. Wis emosi kan? La ilaha illallah. Suara wis tambah anteng. Sing lanang ngilinguk, salah apa dosa apa yang dumbangi? Ya kenapa ya? Karena memang tidak terdengar. Ketika wong lanangku menggawe konsentrasi penuh. Beda karo wong wadon. Wong wadon dia bisa melakukan pekerjaan dalam satu saat banyak pekerjaan. Wong lanang saya jamin beli bisa. Wong wadon mah bisa bari ngemban anak. Ya kan ngerus bumbu, ngkenene nyuci, ngkenene sayur asem, pragat kabeh. Wong lanang beli bisa. Iya, wong wadon dandan, diburu-buru bisa bari melayu. Iya kan? Ayo kakek kondangan. Akhire nganggo klambi, nganggo kudung, bedak digawa, dandane ning mobil, tekan genaki dadi. Iya. Yo sih siapa maning dengok, maning telet, maning ora. Dengok maning telet itu praga. Iki alis iki beli bengkok. Iya, itu kehebatan seorang perempuan. Wong lanang tak jamin mangsa bisa. Ya aja maning bari melayu. Dang dan ning kameran ya and adus engko celana engko curi apa. Metu durung diselerek sleting kuwi lho. Nyata kan? Nyata. Kadang-kadang anjing kalambi bek pitek sebelah ji. Ya karena memang begitu. Makanya pembelajaran kehidupan. Ini unsur mawadah juga, unsur mawadah juga. Loh, nanti ketika mawadah ini habis, nanti ada rahmat. Makanya dijaga mawadah kieu. Kaya sing wadone coba, kenapa wong lanang betane warung? Perhatikan tukang warung. Oh, mekonon. Ana wong lanang teka ditawani kopi susu. Kok begitu anu kopi, sawise kopi terus dibaturi. Iya kan ning warung mah. Apa maning pelayane bari nglendot ada. Ngusing kaduan be mambune srepeng mambu wangi. Bareng sampean subhanallah boro-boro kopi Kang, anu Kang. Wong lanang dawuh teka. Kopi. Kopi, mene duite. Ayo ya beli. Subhanallah. Iya sing ndi wong lanang arepan betah. Ya. Njaluk kopi ditok mene duite. Ariane duite kegemekaken kopine. Oh saya yang wong lanang wong kecutin wis tayuh model mung kaya ngono niku ya. Biasa cage. Iki gawe kopi ki boro-boro tersenyum rengut bae. Iku gawe kopi ujug-ujug gletak kewok bayangin bae. Nyugui laki dikewok-kewok sampian nyugui kebuyutan bena permisi ini nyugui laki dewek dikewok-kewok. Kenapa wong lanang belibetan ing omah? Ya coba saja perhatikan teka ora ilok disambut wedang ya boro-boro ya makane wong lanang belibetan ing omah ning warung kanane nglendot mene bareng sampian kan subhanallah. Laki lagi aleman rada ngelendut boro-boro berak ngingkang ngapain mana gongkop iya nah ya iya bayangin begitu ning warung ya wong wadon sebelah kanan be angin disingkana serbeng mambu ni wangi bareng sampian subhanallah wah bakal mancing kamar boro-boro wangi balsam teman-teman. Iya, ana rada mambu wangi kepoko dibori otan waya diambung pai teleder. Ya iya aja kang wong wadon kita memekonon bae jori lockdown. Wadon-wadon apane lanang iki pada bae. Sing di alam-alam wong pelayan warung ayu bab ya ayu didandani. Sok sapa sing dadani ya kan ning kono. Ngopi saya ketemunya bayar baik. Hari ini ngumah 20.000 bekototan. Halo? Ada makan ya aja nyalakakan wong wadon. Ya nengkau nama aja pelayan ayu. Ya ayu dia didandani. Sok sini ngumah. Kasih jatah ke wong wadon khusus ngodang dan. 3 juta sebulan. Ya. Iyan kanggo
uang makane 5 juta sok, bakat duwe jatah 3 juta per bulan kanggo dandan sok pelayan warung di hotel urane. Lah ya iya, ya kenapa yang di rumahmu itu tidak cantik? Bukan dia tidak cantik, kapan dandane? Beli di modali. Saking arep protes ora wani ora ya. Lah ya iya, akhirnya ana wong menembang merasa terwakili. Iya kan? Lah iya begitu metu lagu 20.000 kan. Yen pengen rabine ayo mai belanja aja 20. Sing nganti nggo tuku bore isi kantong langka kertas langka. Suwaktu kin wong lanang aja macam-macam wa. Lagu ki mojok nak kabeh ning sampean. Wis kengelan ngrawati duit ketemu kabeh. Iya ora ya? Ya iya gara-gara lagu randa kali menirka. Lah ya iya. Sing arepan tuku orea bae notane ditakoni gara-gara lagu kaji gaul kah. Iya ora? Endi notane? Gara-gara kaji gaul dugal he wong wadon ngumbangi laki beli bisa dongo lagu anyar laki budek. Mar ngumbangi dewek beli bisa dalang organ nih laki budek diseket ki laki budek. Ngeri apa lo lima pelakon sih? Nah ya iya, iya yang kita uang Cirebon, uang Indra, Mayu, terus anti lagu Dermayu lagi apa pun lo? Ngodong-ngodong lo ke blabla. Iya, bakal wis dadi ustad ku organ haram ini haram. Ning HP nih dilaka lagu tarlingan tu. Ustad gue bakal ditelepon mune nih. Inta ini kayak uang iya iya aku sih lo. Yo ngerti be beli ini lagu kunku. Ini lagu Islam, dudu lagu Arab kunku. Lagu ya lagu. Masa lagu anak Islam anak Hindu? Emang lagu dua agama? Ya lagu harapan Arab, harapan Indonesia, harapan Inggris. Kecuali solawat, beda urusannya. Maka lagu ya lagu. Lagu Inta, Inta itu kan yang nyanyi Nancy Azlan. Wong Yahudi kunku. Agamanya apa? Kristen kan? Cerita apa lagu Intai? Intai itu menceritakan seorang perempuan sing lanange beli balik-balik. Dadi ora kacak kapila karo radu randa ABG. Iya kan randa ABG kan nyeritakan wong lanang sing kedanan randa ABG. Terus sing wadone ngomong tek tong ton bae sampai kapan hubungane? Mader kan cuma seneng duite. Jadi fenomena kehidupan itu yang sebenarnya mbak pengen muru jagat Cirebon kayak apa istitinannya tembangan. Karena lagu itu awalnya itu dari apa kejadian kehidupan masyarakat nanti diimplementasikan dalam sebuah lagu. Kita meniteni lagu ku sing awit lagu Ula Pucuk kah? Kelingan dulu lagu Ula Pucuk. Wah, zaman lagu Ula Pucuk ka wong lanang kenelan ngerabati duit. Tarong benting pangan Ula Pucuk. Iya. Iya, digledakna disaut kucing garong. Dipendem ya dicoker-coker. Iya kan? Wis taruning dhuwur totol manuk dedali. Makane pada waktu pun akeh wong lanang sing lara atine. Kenang apa wong lanang lara atine? Karena tukang adu-adu wadon. Sampai sing wadone pengen jerit sejuru neng banyu. Udan banyu mata. Sambate layung biru. Akhirnya mangkat mengeluar negeri datine jeritan TKW. Iya? Nah iya waya tekang umah. Rong tahun kiriman entok. Akhirnya geger ribut karo mertu. Kenapa beli pegatan? Karena abot ningana. Sampai tekan dilewani wadon yang rewangi dagang kang. Ndodok jentul dewe. Kaya wong kakak cos. Iya apa lo li ngapa laken? Ngaco sampean.
Ya kenapa? Ya karena membangun mawadah itu bisa muncul dari lagu-lagu. Daya yang rayu wong wadon angel, Pak. Serok bari nempang. Bila kamu di sisiku, hati rasa rindu. Mbak, Pak kabari nembang, ya enak. Makanya ketika solawatan sambil bernyanyi kan lebih indah. Makanya pengantin anyar wajib bangun gelabur-gelabur solawat di kitarpan kembulku. Ya solawat doa dikit ya kan? Lah ya iya bari giringan Allahumma sholli ala Muhammad. Klek tangannya di ngendas bari dilus-lus. Da iya ya Rabbi sholli alaihi wa blek mudun ning dada lus-lus. Ora ya dadane dhewek kadur kanan. Apa ne bisa menjadi suami istri boleh enggak? Oh ya boleh. Dari Sabang sampai Merauke, sing enak kan hutan Kalimantan ya lebah konuk. Iya kan dari Sabang sampai Merauke, cek. Wis terima kula mah. Iya sih sedepan tengah bagian hutan Kalimantan. Ya Indonesia wak, udah makan dong, di kam yang pikiran nih, yongan enggak. Ya iya, jadi solawatan lo meplak neng hendak saya dilus-lus didongani. Oh no, ya Rabbi sholli alaihi wa plak mudun mengdadak dilus fi hubbi sayyidina plak mengwetang dilus lus wetang. Iya kan? Lah iya baru noro lebat dari lauda motamam. Weh, plak plak. Weh, sedikit insya Allah. Oh, masih plak baik. Jadi kayak nepaki lamuk di kamar. Nah ya iya, jadi ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai budaya dalam menjalin rumah tanggane kula lan panjenengan sami. Nilai budayanya untuk mempertahankan mawaddah, nilai agamanya untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makane sekali-kali pengantin jamaah. Awas, sekali-kali. Nenek pengajian nanti kalau sholatnya jamaah di rumah, masjidnya sepi kok nenek. Maka pengen jamaah di masjid. Ya, ning omah sekali-kali. Kanggo nguji, ya kan, ngetes ekonomi. Loh, apa hubungannya ekonomi karo sembahyang? Ya kan, maka sembahyang kan katon. Lanange dadi imam, wadone dadi makmum. Allahu akbar. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Wadone jawab amin. Tenang, berarti berasa masih akhir. Duitnya masih anak. Buktinya aminnya loncur aja. Emang bakal berasa entok, duitnya entok. Beda aminnya. Waladdallin. Amin. Tok berarti kan. Nah ya iya, jadi menguji ilmu untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa nilai agama untuk mempertahankan mawaddah agama dan juga budaya. Makanya sholat berjamaah untuk apa? Untuk mendatangkan turunan-turunan yang soleh yang nanti menjadi manusia-manusia yang mengabdi kepada Allah Subhanahu. Terus menengah HP-HP nya kita terus beribing. Ah, yang kita maning dewe kan mau wong teluan begelis je. Ayah ya kon, sampai nak omong terus saya beli ya kita merpan wisan dalam maning ka. Iya, ada pun kurang ya kering undang maning orang elorap, bakal tergaya. Iya, alhamdulillah. Tadi membina rumah tangga yang sakinah itu munculnya sakinah karena adanya mawaddah.
mawa dah dipertahankan dengan budaya kehidupan gula lan panjenengan sami dan nilai agama untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya makane rumah tangga dilambangaken karo wiwitan gedang, wah pengen. Kudu ana gedange. Untuk apa? Ingin melambangkan rumah tangga. Sebelum tercapai tujuan, pisang tidak akan pernah mati. Sebelum dia menghantarkan buah di dalam kehidupan. Oh, ya begitu. Ya kaya-kaya kun mah. Iya, makanya dalam kehidupan gula lan panjenengan sami, ya itu dituntun datang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala inggih punika kitab suci Al-Qur'an. Maka moga-moga ya, rumah tanggane rumah tangga kang bakal oli sakinah karena diberikan mawadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saking arah makatan monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun lumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضى الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وسيدتنا هوى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وستي سارة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وستي فاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدتنا خديجة الكبرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semantan mohon saking kula kurang langkungan nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.